Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa lam naf'a fi ulumi fi darayni amin. Jadi sudah siapa? Sudah siap Sabtu. Ya insyaAllah. Semua sudah. Ya. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna sesungguhnya kami arsalnaka telah mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi dengan kebenaran basyiran wa nadhira. Al-Qa'lam yang membawa berita gembira dan memberi peringatan. Wala tus'alu dan engkau tidak ditanya an ashabil jahim tentang penduduk neraka. Jadi Nabi enggak ditanya tentang penduduk neraka. Ini nanti ada penafsiran ya, macam-macam ulama. Qala bin Abi Hatim, berkata oleh Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi qala haddatsana Abdul Rahman Ibnu Sa'id qala haddatsana Abdul Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Ubaidillah Al-Fazari an Syaiban an-Nahwi qala akhbarani Qatadah an Ikrimah an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala unzilat telah diturunkan Al-Qur'an alayya kepadaku inna arsalnaka bil haqqi ayat inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Qala, ia mengatakan basyiran bil jannati, pembawa kabar gembira dengan surga. Kabar gembira maksudnya surga. Wa nadhiran minan nari, memberi peringatan maksudnya neraka. Surga buat yang beramal soleh, neraka buat beramal soleh. Wa qawluhu, dan berfirman Allah Ta'ala, wa la tus'alu an ashabil jahil, qira'atu aksarihim, bacaan kebanyakan mereka, wa la tus'alu bidomita'i dengan domata, al khobari atas khobar. Wa fi qira'ati Ubay bin Ka'ab, dan pada qira'at Ubay bin Ka'ab, wa ma tus'alu, pakainya ma bukanlah. Wa fi qira'ati Ibnu Mas'udin, dan pada qira'at Ibnu Mas'ud, wa lan tas'al an ashabil jahim, pakainya lan, wa lan tas'ala, wa lan tas'ala, wa lan tas'ala an ashabil jahim, pakainya lan. Ya. Kalau lan ni ya harfun nafin wa nasbin wa istiqbalin. Tidak akan, kamu tidak akan, engkau tidak akan ditanya tentang penduduk neraka. Ya. Nah, qala Ibnu Jaririn, telah mengutip akan Ibnu Jarir, aila nas'aluka an kufri man kafara bika. Kami tidak bertanya kepada engkau tentang kufur orang yang telah kufur kepada engkau. Kakauli, seperti perkataannya, fa inna ma 'alaikal balaghu wa 'alainal hisabu.
maka hanyasanya yang wajib atas engkau hanya menyampaikan dan atasku memeriksa. Jadi Allah, Nabi itu kewajibannya nyampein aja. Kayak kita pun mungkin kewajiban kita nyampein aja. Ya. Kewajiban kita nyampein. Ntar diterima apa kagak itu urusan dia. Yang penting kita udah sampaikan. Nah Allah ntar meriksa. Meriksa apa? Meriksa amal kita. Wa qawlihi ta'ala nasifun fil man wa ta'ala fa dzakkir inna ma anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytirin. Fa dzakkir, maka berilah peringatan. Inna ma anta mudzakkirun, hanyasanya engkau adalah pemberi peringatan. Lasta 'alaihim bimusaytirin, tidaklah engkau atas mereka berkuasa. Maksudnya apa? Orang yang Nabi serukan belum tentu masuk Islam. Nabi enggak kuasa masukin orang buat bisa masuk Islam. Banyak juga yang enggak mau masuk Islam padahal udah Nabi sampaikan. Ntar di sini ada kisah tentang bapak beliau, orang tuanya. Yang terjadi perdebatan ulama. Bagaimana kedudukan nanti di akhirat, masuk neraka atau surga? Ntar kita lihat ada sini. Ulama berbeda pendapat. Ya kita pun begitu. Kita udah bilangin orang, kita udah serukan orang, dia nggak mau, ya udah, nanti kita udah bilangin. Kita udah suruh ajak ngaji, tapi nggak mau ngaji juga, ya nggak apa-apa. Oh, kita mau seret orang ya, jangan. Kadang anak juga susah banget, ya. Iya. Ya, emang begitu. Jadi Allah yang kasih hidayah. Allah, kita enggak bisa kasih hidayah. Kurang apa kita? Di sini pesantren, kita di sini orang macam-macam enggak? Ada yang susah banget anaknya, ada yang gampang banget. Macam-macam lah. Nah, itu udah ujian kita. Ujian kita. Ya, kita orang tuanya nih harus menjadi contoh. Bapak dan ibunya harus jadi contoh. Bapak ibunya contoh, insya Allah. Ya insya Allah. Walaupun itu semua bukan kuasa ibu bapak, kuasa Allah semua. Tapi paling kagak tuh orang tua itu udah menjadi contoh. Pengen kita punya anak soleh, ya anak bapak ibunya mesti soleh. Kalau bapak ibunya enggak soleh, pengen anak soleh, waduh, yang anak, ya bapak ibunya soleh aja kadang ada yang kagak soleh. Nah, kurang apa itu? Waka kaulihi ta'ala dan seperti firman Allah ta'ala, nahnu a'lamu bima yakuluna wa ma anta alaihim bijabbarin wa dhakir fil bil-Qur'ani man yakhafu wa'idi. Nahnu, kami a'lamu, lebih tahu, bima yakuluna, dengan apa yang mereka katakan. Wa ma anta alaihim bijabbarin, dan tidaklah engkau alaihim atas mereka bijabbarin. Ya, tidaklah engkau seorang pemaksa. Engkau enggak bisa maksa mereka. Wa dzakir, maka berilah peringatan bil Qur'ani, dengan menggunakan Al-Qur'an. Man yakhafu wa'idi, akan orang yang takut akan ancamanku. Jadi kalau ada orang yang enggak takut, enggak usah dibilang pakai Qur'an. Ya, yang enggak takut enggak usah dibilang gitu. Kalau bahasa Betawi, kepiran. Akhirnya dia hina Al-Qur'an.
Nah, ini sama dengan kita adab di dalam memberikan nasihat kepada orang. Kalau kita lihat orang ini enggak bisa diberikan nasihat, jangan dulu. Entar kalau udah ada waktunya sampai baru kita berikan nasihat. Itu kata Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Jadi beri nasihat itu tunggu entar sampai waktu yang tepat. Ya, kalau ada orang umpama Pak, dia ya, kita berikan nasihat, dia enggak nerima. Kira-kira itu dekat lagi enggak sama kita? Mental. Berarti nyemarain kita, itu kepiran berarti. Nah, berarti enggak bagus. Memang salah adabnya, memang kata Imam Ghazali jangan berikan nasihat. Kalau orang sekira kita dia enggak bisa dinasehatin, jangan dulu. Kalau bahasa kita kan yang penting udah beri nasihat. Enggak begitu. Tunggu dulu sampai waktu yang tepat baru berikan nasihat. Kalau dia enggak mau juga, ya itu. Ya. Ya, apa? Penting kita udah memberikan satu nasihat. Kewajiban kita udah kita sampaikan. Wa asbahu dzalika minal ayati, dan macam-macam demikian itu daripada ayat-ayat, dan serupa demikian itu daripada ayat-ayat, banyak lagi. Wa qala akhruna, berkata oleh ulama yang lain, wala tus'alu an ashabil jahimi, wala tas'alu, wala tas'al gitu, wala tas'al an ashabil jahimi, janganlah engkau tanya tentang penduduk neraka. Ini pakainya nahi nih. Wala tas'al, ya. Jangan kau tanya tentang penduduk neraka. Emang kenapa? Jangan tanya begitu. Bi fati ta'i, dengan fatata ala nahi atas nahi, aila tas'an ala an halihim, jangan engkau tanya tentang keadaan mereka. Emang apa dia masuk neraka? Jangan ditanya begitu. Kama qala Abdul Razak, sebagaimana berkata oleh Abdul Razak, akhbarana As-Sauri an Musa bin Ubaidah an Muhammad bin Ka'ab bin Al-Qurazi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laita sya'ri ma fa'ala abawayya fanazalat wala tus'alu an ashabil jahim. Laita sya'ri ma fa'al abawaya. Aduhai. Jadi laita sya'ri artinya begitu. Aduhai. Aduhai, apa yang telah dua orang tua ku lakukan. Laita sya'ri ma fa'al abawaya. Aduhai, apa yang telah dua orang tua aku lakukan. Laita sya'ri ma abawaya. Aduhai, apa yang telah dua orang tua aku lakukan. Fanazalat, maka turunlah ayat, wala tus'alu an ashabil jahim, engkau enggak akan ditanya tentang penduduk neraka. Jangan bingungin itu. Yang dulu-dulu maksudnya gitu. Fama zakarahuma hatta tawaffahullah, maka tidaklah ia sebutkan keduanya. Nabi enggak sebutkan kedua orang tuanya itu hatta sehingga tawaffahullah, Allah wafatkan beliau azza wa jalla. Warwahu Ibnu Jaririn, telah meriwayatkan akan dari Ibnu Jarir, an Abi Quraibin, dari Abi Quraib, an Waqi'in, dari Waqi', an Musa bin Ubaidah, dari Musa bin Ubaidah, bihi mislahu, dengannya yang sepertinya. Waqad takallamu bihi an Muhammad ibn Ka'ab, sungguh mereka telah berbicara tentangnya dari Muhammad bin Ka'ab. Waqad hakahu al-Qurtubi, Imam Qurtubi punya riwayat lain, telah menghikayatkan Imam Qurtubi an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, wa Muhammad ibn Ka'ab, dan Muhammad bin Ka'ab. Qal Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, wa hadza, dan ini kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, la tas'anu an fulanin, engkau tidak ditanya tentang si fulan. Nah, atau
La tas'al an fulanin. Sampai tadi nahinya. Janganlah engkau bertanya tentang si fulan. Nahi. Ai balagha fawqa ma tahsibu wa ma zakarna fit tazkirati. Ya ai la tas'al an fulanin ai balagha fawqa ma tahsibu. Artinya yang telah sampai ya, ke atas apa yang engkau kira. Jadi jangan engkau tanya yang di atas apa yang engkau kira. Di atas apa yang engkau kira. Artinya jangan yang sono yang di sono-sono jangan ditanya dah. Wa qad zakarna dan sungguh telah kami sebutkan fi tazkirati dalam kitab At-Tazkirah. Jadi Imam Qurtubi punya kitab At-Tazkirah. Yang di ikhtisarkan oleh Abdullah Asy'arani namanya Tazkiratul Qurtubi. Annallaha ahya lahu abawaihi hatta amanna bihi. Sesungguhnya bahwasanya Allah telah menghidupkan baginya akan dua ibu bapak Nabi sehingga keduanya beriman. Sehingga keduanya beriman. Jadi ada riwayat begitu. Berarti apa? Imam Qurtubi berpendapat bahwasannya ayahnya Nabi dan ibunya Nabi ya, dihidupkan kembali oleh Allah lalu beriman. Jadi hidupan kembali ke atas muka dunia, muka bumi ini lalu beriman. Jadi menurut Imam Qurtubi begitu. Tapi beda pendapat dengan Imam Ibnu Katsir. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, wa ajabna an qawlihi inna abi wa abaka finnar. Kata Imam Ibnu Katsir, kami jawab daripada perkataannya, inna abi sesungguhnya bapakku wa abaka dan bapak engkau finnar di neraka. Jadi beda pendapat nih. Ya. Ibnu Katsir ini mazhab Syafi'i. Imam Qurtubi mazhab Maliki. Kalau dalam ini sih enggak ada ngelihat mazhab-mazhab enggak. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir ya masuk neraka bapaknya ayah, bapak dan ibu Nabi. Menurut Imam Qurtubi enggak. Coba pakai tadi ayat yang tadi hadis yang tadi. Kultu, nah, aku katakan, kata Ibnu Katsir. Wal hadisul marwiyu fi ayati abawaihi alaihissalam, hadis yang diriwayatkan tentang hidup dua ibu bapak, dua orang tua Nabi alaihissalam, laisa fi syai'in minal kutubi sittati. Tidak ada sesuatu pun daripada kitab-kitab yang enam. Kutubu sitah. Enggak ada. Wala ghairi ima. Enggak ada. Enggak ada. Ya. Selain keduanya. Dan juga enggak ada di selain keduanya. Ya. Laisa fi syai'in minal kutubi sitati. Wala ghairi ima. Dan juga enggak ada di selain keduanya. Enggak ada. Ya. Ya. Enggak ada. Wa isnadu dhaifun, sanadnya dhaif. Jadi Imam Ibnu Katsir menguatkan ini. Ya. Wallahu a'lam. Di akhirnya beliau bilang wallahu a'lam. Kan sekarang banyak orang ngomong begitu. Ya, bapaknya Nabi dihidupkan kembali. Tapi menurut beliau itu lemah pendapat itu. Wallahu a'lam. Serahkan semua urusannya sama Allah aja dah. Tapi nanti kita masih banyak bicara tentang ini ya. Minggu depan insyaallah.